Halo pagi kawan Lamban, sampai ketemu lagi di channel Lamban Garage. Kali ini aku mau review sedikit tapi untuk menawarkan mobil Hilux 6x6. Kenapa kok mobil ini dijual? Karena kita mau riset mobil 6x6 dengan basic mobil lain. Jadi mobilnya udah puas kita pakai, risetnya udah dapat, R&D-nya udah dapat, datanya semua udah dapat. Akhirnya mau nggak mau kita harus relakan ini dijual dan kita modalnya buat riset mobil 6x6 dengan tipe-tipe yang lain. Ya ceritanya buat modal lah, karena ini udah dapat basicnya, udah kita tes, udah kita buat offroad, udah kita buat overland, udah proper semua. Nah akhirnya kita butuh mobil lain untuk review mobil lain, atau kita bikin 6x6 mobil lain butuh modal gitu loh. Oke, kita cerita. Yang pertama dari sistem 6x6 nya ini, mobil Hilux ini kita modifikasi atau kita setup dengan sistem 6x6 nya diambil dari transfer case asli 6x6 dari truk Isuzu. Kenapa kok diambil dari truk Isuzu? Supaya spare part nya mudah dan pasti kuat, karena dia spesifikasinya udah kuat untuk menahan beban 12 ton dan mudah gitu loh, mudah spare part nya dan tidak memodifikasi. Jadi transfer case aslinya masih ada, dipasangin lagi transfer case 6x6 di belakangnya. Supaya apa? Supaya kita meminimasi modifikasi. Artinya saat meminimasi modifikasi itu kemudahan akan spare part lebih terjamin gitu. Terus dari transfer case Isuzu 6x6 itu keluar dua kopel belakang. Dua kopel belakang ini akan di setup untuk gardan tengah dan gardan belakang. Nah, saat idle, saat jalan normal, itu garnya gardan tengah yang jalan. Jadi 6x2 itu membuat mobil ini lincah, belok-belok lincah. Ada videonya, kita buat offroad jalan sempit-sempit, kita buat puter ring road, kita buat manuver-manuver enak, karena hanya gardan tengah tok yang bekerja. Di saat kita butuhkan bisa dua gardan belakang bekerja, jadi 4x6. Di saat dibutuhkan lagi kita bisa masukkan gardan depan, jadi 6x6 bisa kerja gitu loh. Jadi mobil ini sangat available. Sistem itu kita develop supaya mobil ini nyaman dipakai hari-hari, tidak problem, untuk kota-kota tidak terlalu masalah, dan untuk long distance pun tidak terlalu bermasalah. Makanya dibikinlah seperti ini, dan ini sukses kita bikin dan menjadi menjadi data yang penting bagi kita. Pneumatic system, jadi untuk mengoperasikan 6x6 hanya lewat tombol pneumatic. Jadi semuanya sudah dibikin sistem pneumatic. Itu pun hanya untuk mengoperasikan gardan belakang aja. Jadi sistemnya sangat sederhana. Dengan sistem yang sangat sederhana ini membuat mobil ini lebih mudah di maintenance dan tidak rewel atau tidak rewel lah, tidak terlalu banyak modifikasi part gitu. Terus karena kita sudah pakai ban 35, maka final gear ratio udah ganti 488, semua udah 488, jadi membuat mobil ini proper juga untuk off-road, bahkan dengan loop yang tinggi pun proper. Bannya pakai 35 Kanati, peleknya pakai Bitlock Ring 17, dan ini balangnya lumayan branded. Lalu untuk sistem suspensinya kita pakai sistem coil spring. Semua sistem 6x6 di belakang itu pakai coil spring dengan arm, yang ada armnya pakai Fortuner. Link armnya semuanya pakai VX80 dan Fortuner. Supaya apa? Supaya kalau ada rusak, spare partnya mudah. Dan spring rate atau kekerasan pernya banyak pilihannya. Di saat banyak pilihannya, kita butuh ini muat yang lebih berat lagi, kita tinggal beli plug and play itu yang ada, sistem yang ada. Yaitu sistem yang kita bangun. Jadi spare partnya mudah lah, tidak banyak custom part. Artinya kalau pengen lebih tinggi, pengen lebih pendek, pengen lebih keras, tinggal beli aja, ada part numbernya. Dan shockbackernya semuanya sistem ini pakai Hilux belakang. Jadi Hilux itu punya shockbacker, ada mungkin ada 5 sampai 10 macam shockbacker. Jadi kita akan pasang sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu plug and play gitu. Sistem yang kita bangun di sistem 6x6 ini, yang di Hilux ini, itu sudah kita bangun bagaimana caranya spare partnya itu plug and play dengan part number, atau dari diambilin dari mobil lain yang berpart number, tidak custom, arm custom itu enggak kita lakukan. Supaya apa? Kalau ada rusak, ada maintenance, itu lebih mudah. Termasuk bagaimana kita memilih shockbreaker, bagaimana kita memilih part gitu loh. Gardan yang kita pakai, gardan yang paling belakang ini punyanya Hilux juga. Hilux, Fortuner sama. Jadi gardannya pun
spare partnya itu depan belakang sama persis. Jadi kalau ada rusak itu gampang nyarinya, dan Auto 2000 ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak pusing gitu loh, tidak pusing. Termasuk busing-busing karat-karet semua ada part number-nya. Konsep itu yang kita bangun di rencana di mobil-mobil yang lain. Makanya kita butuh research and development untuk mengembangkan sistem 6x6 ini. Makanya dengan terpaksa kita harus jual mobil 6x6 ini, dananya buat riset atau pengembangan kita gitu. Lalu kita bicara masalah engine dulu. Setelah ini dibikin 6x6, itu bobot mobil, gross bobotnya itu nambahnya lumayan banyak, sekitar 500 kiloan dari total ini. Dengan begitu maka kita pikirin engine-nya kita harus swap up atau kita harus upgrade gitu loh. Engine karena mobilnya yang kita pilih adalah Hilux yang masih KD series dengan mesin KD 2500, makanya lebih mudah kita upgrade mesin. Banyak sekali yang sudah kita upgrade, ini HP-nya sudah sekitar 250-an HP dari standarnya yang 170-an. Torsinya pun naik hampir 2 kali lipat, torsinya ini sekarang 500-an dari sekitar 330-an. Jadi lumayan kuat untuk membawa ini. Bahkan menurut saya nyetir mobil ini sekarang sama Hilux standar kencengan ini, karena memang torsinya naiknya tinggi. Apa aja yang udah kita rubah? Yang pertama adalah cam X, per clap, turbo ganti, terus stroker pump, injektor udah ganti semua, knalpot full system sama remapping. Jadi membuat mobil ini torsinya naiknya tinggi. Kenapa kok HP-nya kita nggak bikin tinggi banget? Karena kita butuh long mobil ini biar awet gitu lah. Kalau HP-nya kita naikin sekali, nanti membuat mobil ini jadi kurang awet. Makanya kita bikin torsinya yang gede aja, tapi HP-nya cukup naik sekitar 30%, 40% udah cukup. Tapi torsinya hampir naik 80%-an. Hampir 90% malah. Sebenarnya bisa dinaikin lagi? Bisa. Cuma nanti kalau kita naikin lagi, durability-nya berkurang. Nah, ini sistem yang sudah banyak dipakai di mobil-mobil lain dan long durability gitu loh. Dan tidak ada perlakuan khusus, pakai solar biasa juga bisa. Enggak, biosolar pun gas saja. Kalau sudah kita high boost, harus pakai solar bagus. Dan itu mungkin menjadi rewel juga, jadi PR juga ke depan. Jadi mesin sudah oke, kampas kopling sudah racing juga karena ini manual. Jadi kalau kampas kopling standar pasti nggak kuat, ini sudah racing semua. Jadi mesin sudah proper sekali, sampai gearbox semuanya sudah proper. Oke, nah sekarang setelah kita bahas masalah sistem 6x6, kita bahas masalah engine dan gearbox, lalu kita bahas masalah aksesoris. Mobil ini full aksesorisnya. Contoh kita lihat di belakang kita, ini ada ARB original yang kita Raptor warna putih, ARB Solis. Terus ada Warren 9.5 XP, ini mahal banget. 9.5 XP itu 33 juta sekarang. Nah, ini kenapa dipasang di sini dan semua baru, karena bobot mobil ini gede. Kalau nggak Warren 9.5 XP nggak proper, nggak akan kuat gitu loh. Terus under protector kita bikin, terus snorkel, set protector semua custom, sama roof rack, sama kanopi. Kanopinya juga kita lihat coba. Ini roof rack ini kuat untuk bawa tenda yang gede. Jadi kita nanti akan install tenda gede untuk eventnya Pak Hoke tanggal 24. Rencana bawa mobil ini di Dieng. Terus ini kanopinya. Kanopinya pun gede banget. Jadi kanopi ini harus custom karena kalau kita beli nggak ada yang ukuran ini. Ini kanopinya gede sekali, di dalam itu ada aki, ada inverter, ada kompresor, ada pneumatic system. Terus ini luas sekali, jadi ini bisa buat bawa barang-barang. Beberapa kali mobil ini kita pakai untuk overland dan untuk service car offroad, balap offroad. Kita muatin penuh, oke sekali. Sempat kita muatin sampai dengan kira-kira kurang lebih 600-an kilo, masih oke, nyaman, masih nggak problem. Lanjut untuk bumper belakang, kita pasang aksesoris 2 buah ban, tire hangernya pasang 2 buah karena biar keren juga, dan memang 6x6 gitu kan butuh serep yang keren. Terus bumper belakang custom metal craft sama winch belakangnya kita pasang VR Evo 10 sling, jadi udah sangat proper gitu loh. Untuk shockbreaker pakainya Ome, Allman Emu semua, udah cukup sekali karena shockbreaker belakang ada 4. Bobot muatannya ini sebenarnya bisa sampai 1 ton. Jadi dengan shockbreaker Ome 4 biji punyanya Hilux itu sudah cukup untuk meredam beban dia.
modifikasi di luar sistem 6x6, mobil ini aksesoris aja mungkin habis kurang lebih sekitar 300-an juta gitu loh. Jadi 350 juta mungkin lebih, ini tak liatin ke PA-nya. Oh sorry, modifikasi total ini di luar 6x6 sistem ya, dari mesin, modifikasi mesin, upgrade aksesoris, body dibikin, aksesoris yang kepasang, semua itu kurang lebih sekitar 470 jutaan. Jadi 470 juta hanya untuk aksesoris tok, pelek, ban, final gear ratio, inverter, sistem elektronik, double aki, dan lain-lain. Itu gitu, di luar 6x6 sistem. Jadi memang mobil ini semuanya pakai branded. Semua pakai branded. Kalau pengen tahu detail lebih lanjut, boleh hubungi saya. Dan pengen tahu harganya yang serius, boleh hubungin saya. Pasti oke lah harganya. Kalau daripada bikin proper langsung beli, karena kita butuh budget itu untuk bikin mengembangkan sistem 6x6 yang harapannya ke depan bisa bermanfaat untuk semua orang.